Teleng teleng. Lihat teman-teman, kakak nemuin benda-benda yang berwarna hijau. Ini berlumpur teman-teman. Yang hijau ini lumpur ya, jangan ketipu. Lihat, kalau gak percaya kakak buktikan. Nah, karena kakak udah berapa kali nemuin benda-benda yang bagus gini, tapi itu semua lumpur teman-teman. Nah, karena ini lumpur, berarti kita harus mencucinya teman-teman. Nah, mencucinya di mana teman-teman? Berarti mencucinya harus di tempat yang ada airnya ya. Jangan cuman pakai apa? Pakai tanah cucinya. Karena kalau mencuci pakai tanah itu bukan mencuci, tapi mengotori dan bukan membersihkan ya. Nah, daripada lama-lama kita langsung mencuci teman-teman. Kebetulan kakak bawa keranjang ya. Nah, kita keranjangnya deketin, lalu kita masukin benda-bendanya yang berlumpur ini ya. Oke, wadidaw, ciu bro. Oke teman-teman, masukin ya satu persatu. Wih, lihat benda-bendanya ini lengket banget lumpurnya teman-teman. Lihat tangan kakak, aduh. Lihat teman-teman, aduh, kegigit lagi teman-teman. Ini apa lagi? Ayo, masukin dulu keranjang. Nah, kita langsung lihat ini. Ini apa teman-teman? Masukin. Nah, sekarang kita ambil ini apa? Oke, masukin juga. Nah, ini cuman masih banyak benda-bendanya ya. Nih, lihat ini apa? Wih, bagus banget teman-teman. Oke, kita simpan di sini. Wih, teman-teman pasti pada tahu benda-benda ini ya, karena ini kebanyakan satwa-satwa air laut sama satwa-satwa apa? Ya, darat ya. Tapi ini emang kebanyakan satwa air, teman-teman. Lihat ya. Nah, apalagi ini ya, teman-teman pasti pada tahu kalau ini apa. Ini yang biasa dimasak sama mama kita ya di dapur buat makan. Hihi. Nah, lihat ini apa, pasti pada tahu juga ini. Oke, kita masukin aja. Hihi, lihat. Nah, satu lagi, kalau ini teman-teman bukan sampah, ini bukan ikan, bukan apa, ini topeng teman-teman. Topengnya warna hijau ya, maksudnya tertutupi lumpur yang warna hijau. Nah, sekarang benda-benda yang kita temuin udah masuk semua dalam keranjang teman-teman. Sekarang kita cari tempat buat membersihkan benda-benda ini ya, dengan cara mencucinya. Oke, hihi. Wadidaw teman-teman, lihat kakak nemuin tempat untuk membersihkan benda-benda ini yang berlumpur hijau. Nah, ternyata ini tempatnya teman-teman di salah satu sungai terindah di Indonesia. Nah, lihat tuh di dalamnya juga ada gua-gua buat para kepiting juga. Tuh, lihat. Nah, kelihatan kan? Nah, sekarang kita langsung wadidaw aja teman-teman ya, daripada lama-lama ya. Nah, lihat ini, kita masukin dulu ini ke dalam sungai yang indah ini ya. Nah, topeng ini biar jadi bagus. Oke, kita langsung lemparin yang kencang. Ciut. Wih, lihat langsung meludak teman-teman sungainya. Wih, langsung jadi warna hijau karena lumpurnya hijau. Tapi topengnya jadi bersih, warna sesuai aslinya. Ternyata ini topeng apa? Lihat. Ternyata ini topeng si Thanos. Be alive to tell them. Wih, keren banget teman-teman. Oke, masukin ke dalam keranjang yang bersih ya. Nah, di sini aja keranjangnya yang bersih ya. Nah, sekarang kita cuci yang mana ini nih? Apa ini, lihat. Ini apa? Ini ngeri banget ya. Lihat, kita cuci apa ini? Ini yang pastinya satwa air teman-teman. Lihat. Nah, lihat, ada yang tahu enggak ini apa? Ini octopus teman-teman, ini gurita. Wih, gurita ya ini. Ya, enak gurita teman-teman. Siput. Ya, lihat ini juga satu air teman-teman. Lihat. Aduh, tunjuk kakak masih digigit kayak yang tadi ini. Wih, enggak, langsung masukin air aja. Nah, kalau masukin air lepas akhirnya gigitannya. Ternyata ini apa? Ini ikan apa teman-teman? Galak banget. Wih, lihat ikan yang galak ini, ternyata ikan hiu. Wih. Ih, serem banget. Wadidaw teman-teman, bagus banget ya. Oke, masukin ke dalam keranjang yang bersih. Duh, tangan kakak jadi kotor teman-teman. Nah, sekarang kita cuci yang mana, yang ini nih. Ini apa? Wah, ini juga teman-teman pasti pada tahu. Kita lemparin aja ya, karena teman-teman pada tahu. Tadi jangan dibuang, tapi dicuci teman-teman. Nah, lihat ternyata ini apa? Ini lihat, masa nggak tahu ini. Yang biasa si mamah masak di dapur teman-teman. Ih, enak banget ini apa namanya. Ini cumi-cumi. Wih. Cumi-cumi teman-teman, bagus banget ya.
Oke, kita masukin. Nah, sekarang kita cuci yang ini. Ini apa, teman-teman? Lihat. Wih, langsung loncat ke air. Wah, wah, tangkap, teman-teman. Tangkap, jangan sampai lepas. Wih, ternyata ini ikan, teman-teman. Udah dapet nih. Lihat. Wih, ternyata ini lumba-lumba. Wih, lucu. Lucu banget. Wih, si dolphin, teman-teman. Mantap, ya. Oke, kita masukin ke air. Masukin keranjang, ya. Nah, sekarang kita cuci yang ini, teman-teman. Ini apa, ya? Oke, kita langsung kucek-kucek. Wih, lihat, teman-teman. Sampai bersih. Nah, lihat, teman-teman. Ternyata ini apa? Wih, bagus banget. Enak banget ini kayak kalau udah matang. Ini apa? Ini udang. Wih, udang enak. Udang saus tiram, teman-teman. Oke, kita simpan. Nah, sekarang kita cuci yang ini. Ini apa? Lihat. Wih, kita cuci aja. Nah, ternyata ini apa? Wih, lihat ada giginya dua ini. Kayak teman-teman giginya dua, ya. Oh, ini singa laut. Wih, keren, teman-teman. Mantap, kita simpan di situ. Nah, sekarang kita cuci yang ini. Ini apa, teman-teman? Lihat. Widih, keren banget. Kita cuci langsung kecer-kecer. Nah, apa, teman-teman? Iya, ini ikan yang paling gede itu di laut apa? Paus. Wih, keren. Kita masukin. Sekarang kita cuci yang ini, teman-teman. Lihat. Nah, ini apa? Wih, ini kayak yang tadi. Ini lumba-lumba juga. Wih. Keren, teman-teman. Nah, sekarang kita cuci yang ini apa? Wih, yang ada capitnya ini. Oke, kita cuci. Wih, lihat, ternyata bagus banget ini. Ih, ternyata ini si kepiting. Kok. Oke, teman-teman. Nah, ini apa, teman-teman? Lihat. Wih, kita cuci langsung. Nah, ternyata ini apa? Oh, ternyata ini ikan air laut. Wih, bagus banget, teman-teman. Mantap. Kita simpan di situ. Satu lagi, teman-teman. Ini apa? Satu lagi ini. Ayo kita langsung cuci. Wih, mana, teman-teman? Wah. Walah, ternyata ini apa? Oh, ini bintang laut, ya. Si Patrick. Ih, keren, teman-teman. Teman-teman, akhirnya kita beres juga membersihkan benda-benda yang kita temukan tertutupi lumpur, ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya, teman-teman. Jangan lupa like and subscribe. Wadidaw.